Aqua at Roma. Are you in? Baik, assalamualaikum dan selamat tengah hari semua kepada anda penonton TV. Okey, anda bersama saya petang ni. Maafkan saya tengah hari ni. Okey, ini merupakan operasi penguasaan oleh Majlis Pembandaran Kajang bagi memeriksa premis-premis yang dikendalikan oleh warga asing. Okey, saya petang ni tengah hari ni bersama anggota Majlis Pembandaran Kajang. Jadi ini merupakan kedai pertama yang diperiksa. Ini merupakan kedai gunting rambut. Okey, depan tu ada boleh make it sorry. Okey, yang ni sederet ni ada macam-macam jenis kedai. Yang tadi tu yang di kedai pertama yang diperiksa merupakan kedai gunting rambut. Yang ini merupakan kedai runcit. Anggota terpaksa menggunakan cutter untuk menggunting. Maafkan saya, untuk memotong, kerana mungkin dia perasan pihak penguasa dah sampai ke sini. Jadi mungkin mereka telah pun keluar. Boleh. Bawan. Mungkin dah lari sebab pintu belakang tu dah terbuka. Wan. Okey. Anggota periksa pintu belakang. Pintu belakang tadi terbuka, mungkin dah lari. Apa ini sita barang? Kita kali barang kedai dengan sita barang. Ah, kena angkat apa ni? Barang tangke kedai tutup. Oh, right. Okey, baik. Tadi seperti yang diberitahu oleh anggota penguasa, kedai ni tadi sita dan kesemua barang di dalam kedai ni juga akan diangkut oleh anggota penguasa. Miss, tutup.
Okay, ini merupakan kedai ketiga kerana tadi yang pertama yang diperiksa adalah kedai gunting rambut. Selepas itu sebelah kedai runcit tetapi orang di dalamnya dah lari. Sekarang ni adalah kedai ketiga, kedai runcit juga. Anggota yang sudah mengeluarkan dokumen-dokumen berkaitan untuk menyita kedai ini. Dan sedikit info ya, maknanya hari ini saya ikut operasi ahli anggota Majlis Perbandaran Kajang membuat sebuan premis-premis yang dimiliki dan juga dikendalikan oleh warga asing. Tapi hanya setakat ni hanya kedai ni boleh disita kerana masih ada orang dalam kedai ni. Kedai runcit yang tadi, orang dalamnya dah lari dah. Okay, jadi memang ramai anggota yang terlibat hari ini kerana bukan saja mereka akan menutup kedai ini, barang-barang di dalam juga terus akan diangkat. Jadi melibatkan ramai anggota penguasa. Jadi teruskan ataupun turn on notification anda kerana mungkin sekarang ni saya buat liputan tentang operasi dan selepas ini akan ada sidang media bagi memberitahu berapa banyak kedai yang ditutup dan berapa banyak jumlah barang yang disita. Kedai ini telah pun disita. Bagaimanapun ketika anggota penguasa MPKJ tiba di sini tadi, pemilik kedai ataupun penjaga kedai ini memang dah tak ada. Mungkin melarikan diri ikut pintu belakang sebab tadi masa anggota masuk, pintu belakang ni terbuka dan anggota pun terpaksa menggunakan kata untuk memotong mangga kedai ini. Dia pergi buka sendiri lalu ke pemilihan. Tak tahu, dia ada patut dia ada patut. Dia lah. Dalam situ. Dalam situ. Tak, ekon. Oh, iya. Okey, difahamkan warga asing yang bekerja di kedai gunting rambut ni adalah pekerja dan dia ada majikan. Jadi mungkin anggota penguasa pun sedang bertanya hal-hal berkaitan.
Victor Rainer, barang-barang yang dirampas dilelong ke pada orang awak lemak yang tu saya tak pasti berkaitan bahan-bahan yang dirampas ni. Tapi mungkin saya akan dapatkan info lanjut kerana selepas ini nanti akan ada sidang media oleh pihak MPKJ selepas operasi ini buat. Ini adalah barangan yang disita. Jadi tadi pun banyak kenderaan yang digunakan oleh anggota MPKJ mungkin untuk mengangkut terus barangan-barangan yang disita ni. Ada kucing ke? Okey, tadi masa anggota serbu, lelaki yang berbaju biru ni berada dalam kedai. Tapi nanti detail mengenai maklumat sama ada dia pekerja ataupun dia adalah pengendali kedai ni akan diberikan melalui sidang media. Dan ketika ini anggota SPKJ yang bertugas sedang menutup kedai, menyita barang-barang. Okay, jadi truk MPKJ dah pun sampai untuk angkut barang-barang tu. Tunggu dia keluar. Dia keluar. Dia kena apa cerita dia keluar. Ah, dah.
Ini barang-barang yang disita daripada kedai runcit yang telah pun ditutup ni. So, ketiga-tiga kedai. Okey, sebaris ni, kedai gunting rambut, dua kedai runcit. Disita selain barang-barang penyagaan dalamnya turut dirampas. Tadi kedai runcit yang saya cakap yang disita tapi tak ada orang dalam. Dia dah keluar atau larikan diri. Yang ni ada tadi dua orang dalam kedai ni. Alamat dia. Okey, baik, kepada mereka yang bertanya apa jenis kesalahan yang diperiksa dan sebagainya, semua itu akan diberitahu kelak melalui sidang media yang akan diadakan. Tapi sekarang ni saya hanya mengikuti operasi terlebih dahulu dan sidang media akan dibuat selepas ini. Jadi teruskan menonton Facebook Live MGTV bagi mengetahui perkembangan tentang operasi hari ini oleh anggota MPKJ.
Ada lagi. Lagi satu tempat ya. Sebelah. Ada orang ke tidak? Ada. Ada orang. Boleh masuk ke? Ada kat belakang koi? Cari. Macam kedai dalam sangat? Ya, yang ni kedai jual santai. Teruk akan di situ. Pak Bos, saya jawab. Lagi dia. Tak ada dua gasing kan. Jadi ini lagi sebuah kedai yang akan ditutup. Ini perniagaan santai. Jual santai. Okey, jadi kepada anda yang sedang menonton saya sekarang tapi tak sempat menonton daripada awal operasi penguatkuasaan Premis Warga Asing ini, anda boleh pergi semula ke Facebook MGTV selepas ini bagi menonton daripada awal. Maknanya sepanjang liputan saya kira-kira 20 minit yang lalu, 3 buah kedai telah pun ditutup. 2 melibatkan kedai runcit, 1 melibatkan kedai gunting rambut. Dan sekarang ni kedai santan, anggota penguatkuasa sedang periksa sama ada ada lagi tidak orang dalam kedai ni. Kadang-kadang mungkin ada yang menyuruh ataupun melarikan diri sebab ada sebuah kedai runcit tadi. Bila periksa di dalam dah tak ada yang jaga kedai. Okay, jadi yang ni salah seorang yang bekerja di kedai gunting rambut ni. Tadi ada dua orang kat sini. Okey, jadi teruskan bersama saya ataupun tonton Facebook Live ini kerana sebentar sahaja lagi ada sidang media bagi memberitahu tentang operasi yang jalankan hari ini. Lokasi di mana, melibatkan berapa anggota, berapa banyak kedai yang disita, berapa nilai sitaan dan sebagainya.
saya pun sedang tunggu, sedang dia sebentar saja lagi. Yang disita, kedai jual santan kelapa. Macam biasa, pekerja kedai ataupun owner kedai ni telah pun hilang, tak ada dalam kedai. Kerja-kerja sitar ni dijalankan oleh penguasa Mari Pemandaran Kajang. Teruskan menonton live TV ya, kerana sekejap lagi ada sidang media berkenaan operasi yang dijalankan tengah hari ini. Anda semua boleh tunggu sebentar saja lagi sebelum sidang media berkenaan operasi yang dijalankan oleh kuasa MPKJ hari ini.
dia bagi orang. Satu ini dengan kedai santan. Ini dua ni. Ini pun kedai santan. Ini dua ni kedai santan. Ini dia. Ini dia. Ini tak ada tangkapan ke? Okey, balik hari ini, operasi hari ini di bawah bidang kuasa MPJJ, sitaan kedai dan juga barangan. Jadi kami, rakan-rakan media sedang tunggu sebentar sebelum sidang media sekejap lagi. Mereka perlu kumpulkan data dan sebagainya mengenai operasi hari ini. Ini merupakan salah satu premis yang ditutup, kedai butir rambut, dan dua melibatkan kedai runcit. Premis warga asing ini melibatkan anggota daripada Majlis Perbandaran Kajang. Kita masih tunggu sidang media yang akan jalankan sebentar saja lagi. Jadi jangan lupa turn on notification anda kerana setiap hari kita membawakan latest update mengenai bukan sahaja perkembangan terkini status COVID-19 tetapi juga perkembangan semasa dalam negara
Dan seperti anda sudah maklum, sidang media sama ada melibatkan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mahupun Ketua Pengarah Kesihatan dilakukan selang sehari, iaitu melibatkan hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Jadi hari ini hari Rabu ada sidang media berkenaan status COVID-19 negara. Jadi jangan lupa turn on notification anda bagi mengetahui berapa jumlah positif, jumlah kesuhan dan juga jika ada melibatkan kes kematian. Jadi sebenarnya saya pun masih menunggu lagi sebelum sidang media diadakan sekejap saja lagi. Jadi teruskan bersama saya bagi mengetahui tentang operasi yang dijalankan oleh anggota MPKJ tengah hari ini. Kepada mereka yang bertanya, saya berada di Hulu Langat tengah hari ini. Sepanjang jalan di tepi, maafkan saya, di sepanjang jalan ni ada kedai-kedai. So ini merupakan antara kedai-kedai yang telah disita. Pada mereka yang telah pun menonton saya sejak dari awal tadi, anda pun telah nampak sendiri bagaimana anggota penguasa menjalankan tugas mereka. Selain pada memeriksa dokumen-dokumen berkaitan yang berada di kedai, sama ada kedai ini memiliki lesen sah untuk meniaga atau sebaliknya. Selepas itu, barang-barang mereka akan disita dan dirampas sebelum diangkut menggunakan trak penguasa. Ini tadi yang kedai runcit yang tak ada orang kat dalam, mungkin pemilik ataupun pekerja dah larikan diri. Elok bang eh? Ya. Selamat. Saya tengah nak standby untuk sidang media. Hai, buka portfolio dah. Dan tukar tambah. Tambah ke tu ni? Gaji je. Thank you.
kepada mereka yang baru menonton. Okey, tengah hari ini saya mengikuti operasi penguatkuasaan premis warga asing dengan anggota penguatkuasa dari MPKJ. Jadi saya sedang menunggu sidang media sebentar saja lagi hanya bagi menjelaskan ataupun maklumat lebih terperinci tentang operasi tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih kepada all press members. Terima kasih kepada semua rakan media yang sudah hadir. So pada hari ini 1 bulan Julai, pihak MPKJ telah mengadakan satu operasi yang melibatkan premis-premis dan juga aktiviti peniaga kecil, melibatkan warga asing dan juga peniaga-peniaga yang berkaitan dengan tanpa lesen. So untuk hari ini kita telah menjalankan 6 sitaan, di mana daripada 6 sitaan ini 4 melibatkan sitaan dan juga rampasan, okay, dan 2 melibatkan sitaan. So kesemua premis-premis yang kita sita ni melibatkan premis warga asing dan juga tidak mempunyai lesen daripada pihak MPKJ. Tindakan yang sama juga kita akan teruskan, ini adalah peringkat awalan. Kita akan masuk lagi ke kawasan-kawasan lain untuk menunjukkan yang pihak MPKJ serius tentang aduan-aduan dan juga aktiviti yang melibatkan warga asing dan juga premis-premis yang tidak mempunyai lesen daripada pihak MPKJ. Jadi nak tanya, kalau kata MPKJ serius, kedai yang ni beroperasi sudah lebih 17 tahun. Jadi macam mana daripada situ ketelusan PBT dalam... Okay, isu pasal ketelusan ni tak timbul because untuk maklumat tuan-tuan, ini bukan tindakan yang pertama. Ini tindakan dah beberapa kali. So selepas ni kita akan bersepadu dengan pihak immigration dan juga beberapa agensi lain. Dia bukan PBT saja yang terlibat, dia banyak agensi lain yang terlibat. So untuk awalan ni pihak MPKJ, selepas ni kita akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Immigration Malaysia dan juga mungkin pihak berwajiban seperti JKR dan sebagainya. Ada lokasi yang duduk atas tanah individu, ada lokasi yang duduk atas tanah kawasan jalan, ada lokasi juga atas tanah pekerjaan. So ini memerlukan kerjasama daripada few agencies, beberapa agensi. So kita kena, orang kata apa, join together. Tapi untuk awalan, pihak MPKJ dah buat dah untuk hari ini. Kalau tindakan selepas ni, kalau kata diorang masih mengajikan lagi pekerja warga asing. Okey, untuk makluman, kita telah pun berhubung dengan pihak immigration. Akan ada satu operasi integrasi kerjasama dengan pihak immigration yang melibatkan warga asing. Memandangkan mungkin untuk makluman tuan-tuan, kalau kita dapat tengok, dia warga asing ataupun yang bekerja ni, dia kena ada kebenaran. So dalam sektor ni kita tengok kebenaran tu di macam mana. Kebanyakan sektor yang kita pergi ni, dia berimak dia sepatutnya sektor pertanian, tapi dia berada di sektor perusahaan. So ini benda yang kita nak kena tackle bersama lah. So di pihak PBT kita tak ada kuasa untuk tangkapan dan sebagainya. Jadi kita akan bekerjasama dengan pihak immigration. Yang premis tu melibatkan premis perniagaan apa? Kebanyakan ni semua hari ni adalah melibatkan aktiviti peruncitan. Peruncitan retail. Kita runcit. Okey. So wala bagaimanapun kedai gunting rambut kan? Kedai gunting rambut ya. Rambut. Okey. Itu masuk juga sektor perkhidmatan, perkhidmatan gunting rambut. So kita sita sila satu. Okey, saya nak bagi tuan-tuan di peringkat MPKJ selepas ni kita akan masuk ke, sekarang ni kita masuk ke sektor peruncitan. Selepas ni kita akan masuk sektor penyediaan makanan. Kita akan masuk sektor penyediaan kimpalan dan fabrikasi logam. Kita akan masuk ke sektor yang menjadikan perkhidmatan pembuatan perabot. Ini kita kesan banyak melibatkan warga asing. So kita akan bekerjasama dengan pihak Jabatan Immigration untuk khususnya menangani aduan-aduannya. Anak yang di sebuah hari ini kesemuanya tak ada lesen ke? Ya, semua tak ada lesen. Semua tak ada lesen. Ada tak? Ya, macam mesti ramai yang ada tanya macam mana boleh beroperasi sejak 2003 kita yang tindakan ni kita dah pernah ambil few times lah. So hari ni kita dah ambil kali sedastrik, kita tutup terus. Kalau tuan-tuan dapat tengok kat luar tu ada dua Pakistan carpet, kalau tak salah tuan-tuan dapat tengok. Itu kedai yang menjual tilam,
karpet dan sebagainya tu mungkin dah tutup. Ada tak kemungkinan nak buat untuk senarai hitam tu? Okey, untuk maklumat tuan-tuan, kita dah inventory kan. Ada premis yang boleh dilesenkan. Okey, apabila di contohnya kawasan tanah tu tanah persendirian, kita boleh lesenkan. Tapi ini tertakluk kepada keputusan PBT lah. Kalau macam tanah persendirian pun tapi duduk di betul-betul tepi jalan pun susah untuk dipertimbangkan. Oleh bagaimanapun kita orang kata apa, kita cuba untuk melesenkan premis-premis yang boleh dilesenkan di bawah undang-undang C PBT. Nilai kompaun yang dikenakan tu berapa? Okey, untuk untuk hari ini nilai kompaunnya, untuk nilai kompaun bagi kesalahan tidak memiliki lesen perniagaan adalah RM1,000 maksimum. Oleh bagaimanapun dia boleh merayu dan sebagainya, itu akan ditentukan kemudian lah. Tapi tindakan hari ini kita nak bagi message signal, kita nak hantar signal yang kita serius untuk premis-premis yang dioperasi ataupun dimiliki oleh warga asing. Jadi tuan, ada setengah premis yang mana pemilik lesen dan warga tempatan. Tapi konsep ahli apa? Jadi bagaimana tindakan? Untuk makluman rakan-rakan media, pihak kerajaan Negeri Selangor telah mengeluarkan satu garis panduan berkenaan dengan peniaga kecil dan juga penjaja. Saya tak bawa benda tu. So untuk yang operasinya dimiliki oleh warga tempatan tetapi diuruskan oleh warga asing, tindakan sitaan kompaun boleh diambil. Untuk premis yang dioperasikan oleh warga asing tapi menggunakan lesen tempatan, ada kriteria jam yang perlu dipatuhi. So nanti mungkin saya akan maklumkan kepada pihak media tentang garis panduan dikeluarkan oleh Kerajaan Selangor. So seluruh agensi Negeri Selangor selepas berkuasa garis panduan ni, kita dah mula tindakan. So ini pun salah satulah. Kalau gunakan lesen tempatan, itu bukan orang kata sebagai lesen ataupun permit untuk operation, no. So apa yang kita buat sekarang ialah kita akan sita juga dan kita akan mungkin tahap batalkan lesen perniagaan tersebut. Sebab kalau lebih pada dua warga asing, kita akan ambil tindakan sita. Jadi tindakan tu sama juga kalau macam yang kahwin dengan warga tempatan dikendalikan oleh... Okey, untuk kahwin warga tempatan, selagi tidak memiliki taraf kewarganegaraan, masih lagi dikira sebagai penduduk tetap, itu dikira sebagai warga asing. Okey, untuk aktiviti yang berkaitan penjaja lah. Kalau kedai yang dimiliki, memang dimiliki oleh warga asing macam ini, adakah kalau dia settle itu compound boleh buka balik? Okey. Apabila dia settle compound, dia akan buat pendaftaran untuk lesen, dia akan buat pemilikan lesen, dia akan buat orang kata apa untuk apply, memohon untuk lesen. So daripada bila proses apply lesen tersebut, kita akan tengok banyak kategori. Macam contoh kes ni, saya tak masa sama ni reserve jalan tak ataupun tanah persendirian. Dalam form tu ada banyak kriteria dia. So kalau kriteria tu tak meet, dia tak boleh dapat. Dan satu lagi, kita memerlukan maklumat daripada orang awam untuk sampaikan maklumat bagi kita untuk kita ambil tindakan yang serius. Kita tak nak kebanjiran warga asing ni akan menutup peluang warga-warga tempatan, ya. Di kalangan untuk selepas COVID-19 ni, kita dapat tengok ramai penjaja-penjaja ataupun peniaga-peniaga ataupun orang persorangan cuba untuk berniaga untuk menyambung kehidupan. Okey, kita tak ada masalah, tapi mohonlah lesen ataupun kebenaran daripada pihak PBT. Dan kita nak bagi ini, kita tak nak warga asing mengambil peluang warga tempatan lah untuk menjalankan aktiviti perniagaan. So, operasi hari ni selain tapak mana satu? Okey, untuk makluman saya dah ada inventory list. Tapi saya tak boleh beritahu sekarang lah. Untuk inventory untuk list hari ni, untuk hari ni, ni dulu. Sebab kita akan buat apa nama ulangan dan kemudian kita akan masuk ke Balakong. Saya kalau Balakong ni tuan-tuan menunggu untuk saya bawa ke Balakong. Reserve minggu depan kita nak buat untuk Balakong. Jadi tuan ada hotline dah untuk aduan orang ramai nak ajukan laporan terus? 1-800-88-6755. Itu talian hotline PKJ. So boleh adukan sebarang aduan berkaitan warga asing ataupun premis-premis yang dikendalikan oleh orang tempatan tapi dimonopoli oleh orang asing. Mungkin tuan ada amaran untuk pemilik-pemilik yang... Okey, pihak MPKJ, bagi pihak MPKJ, kami memandang serius aktiviti yang melibatkan premis-premis perniagaan yang dikendalikan oleh warga asing. Jadi pihak MPKJ minta hentikan perniagaan sebelum kami datang untuk ambil tindakan. Okey, kalau roughly ni kita tak dapat correct figure lah. Tapi kita rasa untuk makluman tuan-tuan, bermula pada PKP sampai semalam kita sita lebih kurang 98 premis. Itu yang dah disita. Yang belum ni kami kan macam hari ni kita buat 6, everyday kita buat 4-3 kita buat. Hari ni 6 tu di sekitar jalan Hulu. Ini baru sekitar sini. Petang ni saya tak cerita lagi. So ongoing. So kita nak penglibatan penduduk tempatan untuk maklumkan pada kita supaya kita boleh datang untuk buat tindakan. Berapa I think sekarang pun dah more than 98. So saya rasa lebih daripada 150 premis lah. Almost. Ni saya masuk kedai runcit, apa nama ni, kedai makan,
kedai perabot. Saya masuk semester. I think more than lah. More than one. PKP ya? Daripada mula PKP. Sudah PKP. Okay. Okay. Yeah? Okay, alright. Terima kasih. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Masak nampak. Kepada anda yang menonton Facebook Live MGTV sejak setengah jam yang lalu, tengah hari ini saya mengikuti operasi penguatkuasaan premis warga asing yang dijalankan oleh anggota Majlis Perbandaran Kajang. Oh, seperti tadi, sidang media telah pun dijalankan dan di sana ada telah dapat mengenai butiran-butiran mengenai operasi ini. 6 premis telah pun disita dan 4 daripadanya dirampas barang-barang di dalam kedai tersebut. Apapun, kepada mereka yang terlepas untuk menonton Facebook Live saya sejak dari awal, anda boleh pergi semula ke Facebook MGTV untuk tonton daripada awal. Saya rasa setakat ini sahaja daripada saya. Tengah hari ini saya berada di Pekan Hulu Langat dan untuk sebarang berita penuh boleh baca di portal kami dengan ataupun di website www.malaysiagazette.com dan juga boleh subscribe kami di YouTube dengan kata syariah Malaysia Gazette. Apapun, terima kasih. Jangan lupa turn on notifikasi anda. Kami, kru Malaysia Gazette, akan sentiasa membawakan update-update terkini kepada anda daripada masa ke semasa. Sekian saja bersama saya. Assalamualaikum dan selamat tengah hari.